Mana tahu ini
harus kesini. Meskipun suaranya rodo memble, tetapi saya hanya mau menyanyi untuk Anda berdua. Tidak usah khotbah, tapi ada nyanyi. Maka mulai dari Bayu dan Beta itu berpegangan atau berpelukan semesra mungkin. Sampai romohnya rodo kedinginan. Lalu yang lain yang berpasangan boleh juga berpegangan tangan. Yang berpasangan, yang datang sendiri pegangin bangkunya. Oke, sambil mendengarkan juga meresapkan kata-kata dalam lagu ini. Bertahun sudah kau dalam hatiku, kau satunya selalu ku dapat. Begitu engkau, aku pun demikian. Kau satunya aku kasih. Percaya, percaya padamu. Minta kau selalu di sini. Percaya, percaya dirimu. Takkan pernah hatiku berpaling lagi. Untukmu Beta, untukmu berkorban segalanya. Untukmu Beta, untukmu Bayu, untukmu suami, untukmu istri, berkorban segala. Harus selalu berjuang untuk mengenang juga hari ini. Pada saat nanti kalian mengikrarkan dan besok dalam situasi apapun, kenanglah hari ini apapun kesulitannya, supaya tetap mantep, mantep, mangat melu. Tetap mantap dan mengikuti pasangan Anda dengan cinta meskipun ini. Seperti sudah beberapa kali kita bertiga ngobrol, sudah saya tahu jeroannya kalian, Anda juga sudah tahu jeroan satu sama lain. Tetapi ketika saat ini mengucapkan untuk mencintai, dia adalah suamiku dan saya menjadi istrinya, maka Anda harus juga berani untuk mengalah dan juga mau berkorban supaya bahtera perkawinan ini bisa jalan terus. Tapi kalau mau hanya menangi dewe, lalu bahteranya itu ewes-ewes, bablas. Tetapi supaya sekali mengucapkan janji, berani mau berkorban dan juga setia satu sama lain. Profesian, Bayu dan Beta, semakin mantap. Insya Yesus. Tepuk tangan untuk mereka. Pesta intan sebuah keluarga. Lalu iseng-iseng saya bertanya, ini dia merayakan ulang tahun perkawinannya itu sudah ke 60 tahun. Lalu saya iseng-iseng bertanya kepada ibu dan bapak itu sudah sepuh tapi masih bisa berkomunikasi dengan baik. Kiatnya apa
tahan sampai 60 tahun menjalani hidup berkeluarga. Kira-kira bagiannya. Tadi sudah secara tidak langsung diungkapkan oleh Romo Giri. Kalau Romo Giri bahasanya mengatakan rela berkorban. Kalau ibu bapak yang merayakan pesta intan itu mengatakan saya rela mengalah, saling memaafkan. Jadi urung salah wis dimaafkan. Jadi tidak ada yang namanya apa namanya ribut itu tidak ada. Karena apa? Karena dua-duanya saling mengalah dan justru itu yang menjadi kekuatan di dalam keluarga itu sampai bertahan. Moga-moga dengan ian itu nanti lalu menjadi sini ada bunga-bunga yang bagus. Sakramen perkawinan itu kalau saya mengibaratkan seperti bunga-bunga itu dari dalam keluarga itu memancar. Yang dipancarkan apa? Yang dipancarkan adalah cinta kasih yang kalian apa namanya ikat pada hari ini untuk selama-lamanya. Tadi khotbah dari Romo Yekno sangat jelas, saling mengalah dan tempatkan Yesus di sana yang menjadi leader, yang menjadi pokok, yang menjadi penuntun dari keluarga kalian. Profesia kami mendukung kalian berdua dan berdoa semoga keluarga ini sungguh-sungguh menjadi tempat yang membahagiakan, menjadi tempat di mana kasih Allah dipancarkan. Terima kasih. Ignatius, fisikanya di Bayu Koro Subirjo,
menyatakan dengan terus ikhlas bahwa engkau Bernadetta Caknyane Ibu Hastuti mulai sekarang menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia kepadamu, baik dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji akan selalu mencintai dan menghormatimu seumur hidupku, serta menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saya. Demikian janji saya di hadapan Allah dan Injil suci ini. Kenakanlah cincin ini pada jari suami saudari sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan.